Dit siap, semua pada siap. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semua pada siap. Semua pada siap. Adiskui, mantap. Let's go. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, tanggal 13 Juni, Minggu, saat mereka akan melakukan prosesi lamaran yang tinggal sebentar lagi. Persiapan-persiapan sudah disiapkan sedari beberapa hari hingga tadi pagi, kemewahan itu makin tampak nyata dan berbagai ucapan dari para sahabat dan Leslar lover sedunia memenuhi halaman acara di gedung putih tersebut. Dan yang paling menakjubkan adalah persiapan menjelang prosesi itu yang mana melibatkan sahabat-sahabat Lesti dan Bilar. Terlihat sahabat Rizky Bilar yang merupakan groomsman mereka sudah bersiap-siap. Terlihat keseriusan mereka untuk membuat sahabatnya berbangga dan berbahagia di hari ini. Sang manajer Derry pun tak lupa memberikan pengarahan dan juga beri semangat dari sahabat-sahabat Lesti sudah mulai mengenakan gaun dan berias. Tentu hal itu membuat kita semua pada berdebar-debar menunggu saat-saat lamaran akan segera digelar. Begitupun Rizky Bilar, dia mulai meminum teh, ingin menenangkan diri menjelang detik-detik lamaran dia dan kekasihnya itu. Badan gede banget sih dia. Jangan dulu nyoba. Udah, jangan pakai gesper. Kenapa emang? Gak usah. Dit siap, semua pada siap. Semua pada siap. Adiskui, mantap. Let's go. Der, kalau kita gak pakai dasi kupu-kupu kali gak dari? Bagaimana menurut kalian keseruan mereka, persiapan yang telah dilakukan oleh para groomsmen dan juga bridesmaid Lesti dan Bilar di hari ini menjelang lamaran itu akan segera digelar? Tentu persiapan-persiapan disiapkan sedemikian rupa dan dipermatang oleh mereka berdua, tentu dengan bantuan para ya sahabat dan juga EO yang telah menaungi, yang dikemandani langsung oleh sang manajer Rizky Bilar yakni Derry. Tentu kemeriahan, kemewahan pesta lamaran mereka, prosesi lamaran mereka membuat kita semua yang ada di sini penasaran dan terus ingin mencari kabar dan informasi mereka berdua. Tentunya kita tahu acara live mereka akan disiarkan secara langsung di salah satu dua stasiun televisi, yakni di dua stasiun televisi. Tentunya kita semua pada menunggu yang mana acara lamaran Lesti dan Bilar adalah sesuatu yang bagi kita semua adalah hal yang spektakuler di tahun ini. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mereka berdua, pernak-perniknya serta hal-hal yang tak terekspor di live-nya, kalian bisa langsung subscribe di sini dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua di channel kesayangan kita ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.